Dalam perit hasil soal siasat awal bersama mangsa yang terselamat, pihaknya percaya bot karam berkenaan membawa lebih muatan. Bot jenis pancung terbabit sepatutnya hanya berkapasiti 10 hingga 15 penumpang sahaja. Namun, ketika kejadian ia membawa antara 70 hingga 80 orang penumpang. ACP Muhammad Syuhaili berkata siasatan masih dilakukan termasuk usaha mengesan pemilih atau tekong bot malang terbabit. Hari ini operasi mencari dan menyelamat diperluas kepada 25 batu nautika susulan penemuan 9 mayat semalam selain kebimbangan mangsa dihanyutkan arus. Operasi yang disambung semula pagi tadi bagaimanapun tidak menemukan mangsa baru. Dalam kejadian Khamis lalu, bot sepanjang 40 kaki yang dinaiki kira-kira 70 parti warga Indonesia itu karam ketika dalam perjalanan dari Kuala Sungai Bernam, Selangor menuju Tanjung Balai. Insiden berlaku pada kedudukan 9 batu nautika di barat daya Tanjung Sawo. Kebanyakan mangsa yang terlibat memiliki dokumen tamat tempoh.